Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini saya mau bagi informasi ini tentang market baru yang lagi viral banget di Facebook atau di WhatsApp ya teman-teman. Di sini itu marketnya namanya adalah Tidal ya. Ini itu market baru dan memberikan koin secara gratis itu sekitar 10 dolar teman-teman. Dan ini nanti itu bisa di WD melalui LTC karena kenapa kok LTC? Karena bisa dikatakan fee-nya cukup rendah ya dibandingkan dengan Bitcoin atau ETH ya teman-teman. Dan di sini itu sudah berhasil WD teman-teman. Banyak sekali yang sudah WD dan ini itu hanya untuk 10.000 orang pendaftar pertama ya untuk bonusnya teman-teman. Dan di sini itu caranya cukup mudah sekali. Di sini kita hanya membutuhkan depan KTP dan belakang KTP teman-teman. Dan di sini itu kita bisa lihat bonusnya itu 10 dolar teman-teman. Oke, di sini nanti untuk pendaftarannya itu hanya 10.000 orang pertama aja untuk market ini. Dan ini itu lagi viral banget. Dan di sini saya buka untuk websitenya pun ini bisa dikatakan apa ya? Kayak harus ngelirut ya atau agak berat gitu untuk dibuka. Jadi mohon bersabar teman-teman kalau mau daftar di sini itu bisa dikatakan ya nunggu dulu ya. Nunggu di reload kayak kayak gini error 52 ya. Ini dari kemarin malam teman-teman. Terus setelah di reload terus normal lagi ya. Dan di sini kita masuk ya masuk ke email. Kita masukkan email. Contoh email saya ya. Email, password, terus kode referralnya, terus langsung aja sign up ya, terus nanti kita bisa login dan jangan lupa nanti verifikasi lewat email seperti biasa. Oke teman-teman, setelah verifikasi email kita bisa lakukan login teman-teman. Dan di sini itu nanti untuk apa sih yang disiapkan? Yang disiapkan itu bisa dikatakan kayak depan KTP dan belakang KTP aja untuk verifikasi, tidak pakai selfie teman-teman. Dan di sini kita bisa masuk aja login ya. Oke, di sini saya login. Oke, saya stop dulu ya teman-teman. Oke, di sini saya masukkan langsung masuk ke sini teman-teman. Nanti verifikasi email, terus verifikasi untuk akun ya. Akun ini nanti diisi sesuai dengan KTP, no selfie teman-teman. Nanti klik aja ya verifikasi akun. Di sini saya sudah verifikasi akun, jadi nggak bisa saya buka teman-teman. Oke, verifikasi akun ini membutuhkan waktu 3 jam sampai 6 jam teman-teman. Dan setelah verifikasi akun itu selesai, di sini kita akan mendapatkan balance 10 dolar teman-teman. Oke, di sini saya coba ya. Di sini nanti untuk apa sih koin yang didapatkan? Koin yang didapatkan itu USTX ya teman-teman. Di sini, oke, ini USX ya teman-teman. Ini sejumlah 10. Dan untuk harganya itu sekitar 10 dolar atau 0,015 BTC teman-teman. Dan apakah langsung bisa dijual mas? Oke, di sini langsung bisa dijual teman-teman. Kita buka trade aja. Ya, di trading. Dan di sini itu untuk marketnya pilih basic aja karena ini lebih mudah saya rasa. Tadi itu saya sempat bingung untuk jualnya bagaimana karena marketnya agak-agak bagaimana ya bisa dikatakan belum familiar atau beda sama dengan market yang lain. Oke, di sini itu loadingnya agak lama teman-teman, sorry ya, bukan koneksi saya tapi websitenya memang agak berat, banyak yang daftar di sini ya teman-teman. Dan di sini itu bisa kita pilih USX ya. USX di sini banyak pasar banget ya. Ada ETH tuh, BCC, LTC, terus banyak macam deh. Ini koin-koin baru sih. Dan ada ETH juga. Dan di sini itu kita pilih untuk USX ya. Di sini nanti USX ada dua pasar. Bisa pilih BTC ke USX ya dan ETH tuh USX ya. Oke, di sini saya pilih BTC karena lebih bisa dikatakan lebih cepat untuk terjualnya teman-teman. Ini bisa terserah nanti bisa ke ETH ya, tergantung dari pasarnya juga. Oke, di sini langsung aja klik di tombol ini ya, tombol untuk Prince. Oke, saya contohkan di sini, terus langsung kejual teman-teman. Emang kejualnya nggak
Langsung ya teman-teman, bisa dikatakan nunggu-nunggu sekitar 1 jam 2 jam sampai semuanya selesai untuk penjualannya, atau untuk sampai ke BTC atau berubah jadi BTC. Untuk di sini ini saya contohkan instan aja ya teman-teman, maksudnya instan itu saya nggak masukkan untuk apa ya, untuk harganya, tidak menentukan untuk harganya untuk tutorial ini. Jadi langsung aja di sini saya langsung buka untuk My Phone atau My Balance saya. Oke, di sini agak loadingnya agak lama. Loadingnya agak lama. Jadi mohon bersabar, emang market ini itu sekarang lagi booming banget. Ini itu hanya untuk 10.000 orang pendaftar pertama. Emang sih balance-nya itu nggak langsung jadi BTC. Agak lama sih emang. Dan untuk minimal WD-nya itu lebih baik ke LDC teman-teman. Untuk fee-nya lebih rendah ya. Di sini saya langsung klik. Agak lama prosesnya emang. Di sini itu masih belum selesai teman-teman. Kalau kita kirim ke BTC ini fee-nya banyak ya, 0,005 BTC atau kalau di dolar sih 5 dolaran teman. Jadi kita harus pilih yang fee-nya rendah itu seperti LDC teman-teman. Itu lebih rendah daripada untuk fee kirim BTC. Oke, di sini masih belum selesai teman-teman untuk semuanya, semua untuk berubah dari BTC. Setelah BTC nanti saya ubah lagi ke LTC. Setelah LTC saya ubah lagi nanti ke atau saya kirim ke Indodax. Nggak usah diubah lagi ya, setelah LTC terus nanti dikirim ke Indodax. Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi.